di Caringin ini ingat tahun berapa saya terakhir bowling di sini. Alhamdulillah bisa balik lagi ke sini. Terima kasih. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir kali dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu. Wisata keindahan alam yang sudah ada dan kawasan. Potensi pencak silat ya, karena kita sudah bangun juga Pamerlopo supaya menjadi kawasan wisata terintegrasi terpadu, termasuk kita ini juga menolak di sini. Sarannya ada, semuanya ada, ya. Nah, ini harus dibenahi karena ini biasanya hanya beberapa ini yang dilakukan oleh oknum ya, atau oleh tidak terkait juga sebenarnya dengan tugas-tugas ini, tugas macam apa? Terkait KIK kan nanti investornya itu ada ke dalam negeri atau luar negeri? Misalnya kita coba komunikasi dengan dalam Bu, mengenai ini untuk kita harus dikonsultasi. Nanti berapa desa yang akan dikaitkan? Ya mungkin ada beberapa, secara umumnya kita belum, karena belum menentukan, tapi secara khususnya kita ingin kawasan ini kawasan wisata. Ada alternatif daripada puncak yang sudah sempat dipadat. Ada berapa? Rafting. Nanti di itulah di regulasinya kan itu, belum ini ya, belum jelas harus yang sama. Jelas tentunya harus dibahas dulu karena ini kan rafting itu olahraga yang berbahaya. Minimal pengunjung ada keamanan, kenyamanan, minimal di cover asuransi ya, dan dari segi ininya juga peralatan juga harus sesuai standar ya. Dan ini banyak keluhan dari masyarakat di hari Jumat, pada saat sholat Jumat tidak boleh ada untuk menghormati orang yang sholat Jumat, karena kan walaupun orang luar tidak sholat Jumat, tetapi pada saat orang sholat itu sholat Jumat, dia teriak-teriak rafting, dia kurang bagus. Jadi sudah disampaikan ke camat untuk kalau sholat Jumat itu diberhentikan dulu, di stop dulu, istirahat.